laluan, Pak Guru. Kota Melaka. Masa tinggal 2 minit, Tuan Ketua. Saya ada sikit lagi. Boleh nak minta? Minta maaf, saya habiskan. Minta penerangan sikit, Pak Guru. Tak penting. Pak Guru tak bagi. Bagaimana dengan kontrak yang diberikan kepada anak menantu? Boleh jawab? Kata belaka. Kontrak yang diberikan kepada anak menantu. Boleh itu jawab? Itu adalah suatu fitnah dan pembohongan. Boleh jawab? Kalau fitnah, saman. Kalau fitnah, saman. Tak apa. Kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Fitnah, bohong. Tuan Ketua, saya perhatikan kepimpinan kerajaan hari ini agak canduong lah. Apa dia katakan mengambil tindakan berbentuk witch hunting. Tak tahu dalam bahasa Melayu apa. Kesalahan kerajaan dulu yang tak wujud, dicari-cari, tak ada kan. Melemparkan tuduhan yang bukan. Kononnya saya selewengkan 600 bilion. Ini siapa sebut? Perdana Menteri kata. Lepas tu dah tukar 530 bilion Tuan Ketua. Lepas tu 90 bilion. Lepas tu 45 bilion. Lepas tu 300 bilion. Ni apa? Perdana Menteri tambun cakap ni. Kalau dari segi undang-undang, ini defamation. Saya belum nak ambil tindakan undang-undang. Kesian pada Perdana Menteri baru, bagi dican dulu. Minta laluan, Pak Goh. Bain baru. Tak apa, Tuan Ketua, saya nak habiskan ni. Minta saja. Jadi ini satu perkara yang saya tak fikir wajar. Pak Goh, Pak Goh. Saya nak sebutkan juga, ada tuduhan-tuduhan yang saya mengambil wang. Satu sin wallahi pun tak ada. Ini yang disebut 600 bilion ke 530 bilion itu ialah apa disebutkan pakej rangsangan. Menteri Ekonomi pun tahu. Menteri Kewangan pun tahu. Perdana Menteri. Bukan untuk kita rakyat dapat kontrak. Nak kata bodoh, bodoh juga. Kenapa buat begitu? Tak betul.